mantap ya teman-teman, bis barunya langsung jadi pusat perhatian nih. Banyak yang pada foto-foto dan video di sumber alam ini. Ini salah satunya nih. Unitnya ganteng banget. 43 UC tim Pondok Cabe. Ini ada unit 73 OC yang mengisi jatah celaduk reguler ya teman-teman. Jam 4 kurang 20 sudah tiba. Nah ini saya nggak sendirian, selalu ditemani dengan agen Mas Wahyu. Nah ini dia unitnya ya teman-teman, 73 OC. Yang masih sangat terawat SR1 ya, dengan berbagai macam aksesoris yang sudah terpasang. Nah nggak seperti biasanya nih, masih jam 4 kurang sudah tiba ya, tergasik banget sampai di agen seleduk. Unitnya banyak banget iniannya nih, stempelan tiker. Mas Wiwit. Untuk unit 73 OC ini sudah ganti knalpot spok-spok ya teman-teman. Ini suaranya sok kalau lewat. Nah ini juga udah terpasang kepet dari penggemar Citer Regon. Pokoknya untuk unit ini nih spesial banget. Banyak aksesorisnya, juga ada stiker salawatnya nih, paling beda dari bis sumber alam lainnya. Sekedar informasi aja ya teman-teman, untuk PJKA dari agen celaduk ini selalu ramai ya, dan diisi oleh unit-unit yang bisa dibilang artis dari sumber alam. Nah, salah satunya dari 73 OC ini yang mengisi jatah reguler, dan nanti sore yang isi utara tuh ada bis barunya dari sumber alam. Kita tunggu aja. Ini masih jam 4 kurang ya, penumpangnya masih belum berdatangan. Ini Mas Wahyu, Mas Wiwit, dan ini ada driver baru yang rolling di 73 OC, dan ini ada Mas Fauzan. Wah, itu banyak banget tiketnya, berapa orang itu? 4 orang sepertinya. Masih belum terlihat pada datang ya teman-teman penumpangnya. Untuk hari Jumat ini diisi 24 penumpang ya, dari Celeduk saja ini penumpangnya masih terus berdatangan. Okupansi penumpang dari Celeduk itu luar biasa banget ya teman-teman. Nah ini semakin ramai nih penumpangnya nih. Layanan langsung dari Mas Fauzan. Rata-rata untuk penumpang sumber alam ini yang udah langganan lama ya teman-teman, jadi rata-rata tuh pada setia dengan sumber alam. Ini salah satunya, ini penumpang ini nih termasuk pelanggan setia juga dari sumber alam. Penumpangnya masih terus berdatangan ya teman-teman. Mendarat.
udah mau jam 4:30, langsung mau berangkat ya, dan mau mulai pengecekan penumpang di atas. Ntar pagi akan diberangkatkan ya teman-teman. Nah, ini sebelum berangkat di briefingin dulu ya teman-teman sama Mas Wayu, Mas Wiwit, dan ini Pak siapa ya, saya lupa namanya, dan Mas Fauzan. Masih briefing. Dia unit baru dari Sumber Alam yang ngerayain via Trans Jawa ya teman-teman. Pertama dari Ciledug, unitnya ganteng banget nih. Udah ada boneka, lampu strobo juga. Juga udah terpasang winglet nih, mantap nih. Unitnya keren banget. Ini Mas Wayu juga video bis terbarunya. 43 OC tim Pondok Cabe ya teman-teman. Keren banget. Aneh. Biasa nih enggak ada 10 sih. Nah, ini penumpangnya langsung masuk ya. Bagasinya bagasi los. Jam 6 baru tiba di Ciledug. Artinya enggak lama-lama nanti langsung berangkat ya teman-teman. Ini juga udah ada basurinnya juga di bisnya. Ini unitnya ya teman-teman. Ini bagasinya bagasi los tim Pondok Cabe. Unitnya ganteng banget nih. Langsung ngecek penumpang ya Mas Wayu, nggak perlu lama-lama. Nah, untuk teman-teman yang mau mudik via Trans Jawa ini ngelewatin Klaten ya, Kartasuro, paling akhir di Wates, bisa naik armada ini nih. Tiketnya cuma 210.000. Unitnya ganteng banget. Banyak yang pada video bis terbaru dari Sumber Alam. Mantap ya teman-teman, bis barunya langsung jadi pusat perhatian nih. Banyak yang pada foto-foto dan video di Sumber Alam ini. Ini salah satunya nih. Unitnya ganteng banget. 43 OC tim Pondok Cabe. Magrib-magrib langsung. Kencang banget suaranya nih. Ya, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ha 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 ha.